ما في مشكلة. Ini pertanyaan sangat penting ini. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz. Mohon doanya Ustaz, saya hamil 3 bulan. Kami berharap bisa mempunyai anak seperti Ustaz yang ilmunya banyak, jenggotnya panjang. Ini penting ini ya. Banyak ilmu yang kami ambil dari kajian Ustaz ya, dan termasuk apa namanya kajian Ustaz tentang bagiku musik halal. Ya, amalan penghapus dosa dan lain-lain. Tapi ada satu ilmu yang belum kami dapatkan Ustaz, yaitu bagaimana rahasianya jenggot Ustaz kok bisa lebat bagus seperti itu. Nah, iya, pertanyaan ini penting banget. Betul loh jamaah. Kenapa? Ingat, antum kalau mau mencontoh, jangan contoh orang yang masih hidup. Jangan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, man kana mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'man 'alaihi alfitnah. Kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin mencari tauladan, mencari idola, hendaklah dia mengidolakan orang-orang yang sudah mati, karena orang yang masih hidup itu dia enggak aman apakah dia akan mati dalam kondisi muslim atau tidak. Wallahi, kita berharap semua husnul khatimah. Maka letakkan hati antum dengan mencintai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka sangat baik, sangat berilmu, dan antum punya anak, jangan ingin anak antum kayak anak, jangan. Antum enggak tahu dengan dosa yang anak lakukan, jangan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa anak dan dosa. Maka jangan antum berharap anak-anak seperti Ustaz Fulan. Enggak. Berharap anak-anak seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Seperti Salman Al-Farisi. Seperti Umar bin Khattab. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang seharusnya ada di hati kita. Kalau yang kita lihat ini ada apa-apanya. Wallah, semoga kita semua diampuni dosa dan masuk surga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi Ustaz, ini mungkin ada hadiah. So, dikasihkan ke yang paling jauh sama yang paling tua. Ya, insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz Syafiq Basalamah yang telah menyampaikan materi yang subhanallah, mudah-mudahan ini menjadikan hati kita betul-betul menjadi hati yang bersih. Yang tadi Ustaz sampaikan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, karena waktu yang terbatas, kami mohon maaf masih banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Ya, mudah-mudahan nanti akan bisa ditanyakan kepada Ustadz yang lainnya. Tapi sebelum acara ini kita tutup, maka ini ada amanah dari Ustadz untuk memberikan hadiah. Yang pertama, jamaah yang asalnya di sini ini paling jauh. Ini dari mana ini yang paling jauh? Hah? Kediri, Kalimantan Timur, jauh. Yang lebih jauh dari Kalimantan, yang lebih jauh dari Kalimantan Timur, bukan. Hah? Yang tinggal di sini, hati-hati. Tinggalnya di sini